berjumpa lagi dengan aku, yaitu Bang Gino. Kita ada di channel kita, Bono, guys. Kali ini kita akan bermain game baru yang berjudul Mr. Auto Fire. Ya, game ini yang ganti Android. Dan bagaimana keseruannya Bang Gino bermain game Mr. Auto Fire atau Tuan Otomatis Nembak? Langsung aja kita ke TKP, guys. Check it out. Oke teman-teman, kita bergabung Mr. Auto Fire. Babak ke-1 adalah Woodland. Oke guys, kita masih logging ya Mr. Auto Fire. Waduh, kita dapat sesuatu nih guys. Aku pilih yang apa ya? Yang safety aja guys. Kalau safety bubble ini berarti kita agak perlindungan ya. Kita spin dulu guys. Attack damage dapat juga, attack damage plus 25 ya. Oke. Oh iya betul sekali guys, jadi pertama kali main aku sudah mendapatkan perlindungan ya. Tapi cuma sebentar aja, paling cuma 1 detik. Gak apa-apa ya. Oke guys, gamenya begini ya. Jadi gak boleh jam bisa lihat ini agak portalnya teman-teman ya. Portalnya menuju ke room 2, agak 30 room, agak 30 ruangan teman-teman yang kita jelajahi ya. Waduh, ush, mantap. Oh, kalau sudah selesai kita akan bisa memilih sesuatu ya. Aku akan memilih shrapnel shots. Oke guys, room 3, 30 aja 30 room ya, harus kita jelajahi teman-teman. Jadi harus kita bunuhin semua nih ya musuh-musuhnya ya. Kita dapat rompi kayaknya ya. Oke, let's go guys. Room 4. Waduh, wah musuhnya sekarang agak kelelawar guys. Kelelawar bisa ngeluarin api spread ya, atau menyebar. Dan aku akan memilih Sidewinder Shoots. Wow, semakin lama senjatanya semakin bagus nih teman-teman ya, Mr. Auto Fire. Oke, let's go guys. Oke guys, ternyata senjata ini kalau kita pilih ya, kalau kita tembakin tuh bisa mantul teman-teman ya. Bisa mantul karena lawannya dan kita memperoleh keuntungan di situ guys. Oke guys. What? 1 room 7 guys, tidak terasa segar room 7 ya. Masih melawan kelelawar ini guys. Kita akan mencoba menggunakan Sidewinder Shots. Jadi agak ketambahan 2 projectil lagi teman-teman. Guys, tembakannya mantap bro. Semakin besar teman-teman ya. Dan kalau kita menembak, pantulannya akan mengenai musuh yang satunya lagi guys. Oke, room 9. Angka 30 room yang kita jelajahi teman-teman. Wush, mantap. Ternyata di setiap roomnya ini cepet banget ya. Musuhnya nggak terlalu banyak, tapi banyak room guys. Banyak ruangannya. Apakah ini bosnya teman-teman? Room 10 ketemu bos guys. Kalau lama bermata satunya gede, satunya yang itu 4 semua. Matanya kecil-kecil teman-teman. Nggak tahu nama makhluknya apa nih. Dan tembakan Bang Gino sudah semakin melebar guys. Ada 3 tembakan langsung guys. Oke, tinggal dikit lagi. Mantap lu, hajar aja lu. Cus. Mantap, aku pilih yang max health up ya. Akan meningkatkan HP. Us. Wih, itu senjata sniper guys. Kayak senjatanya GG aja ya. Room 12 guys. Waduh, api, hamas, wush, hampir aja kena. Untung aja guys, nggak sampai kena ya. Health gua 700 teman-teman, sudah lumayan banyak lah, cukup lah ya untuk bisa menamatkan world 1 ini. Dan kita akan saksikan guys, world 1 ini apakah di room tier aja bosnya teman-teman. Wush, aku pilih yang spread shot. Semakin banyak shot akan semakin bagus. Gila men. Tembakannya ya guys, spread ya, menyebar. Ya, tembakannya menyebar ke segala arah. Oke guys, masuk ke room 15. Apa nih guys? Kita dikasih reward. Aku akan memilih yang itu aja ya. Spin. Oke guys, sudah nonton iklan dan attack damage-nya akan bertambah 35 ya. Ya, sekali lagi kita akan melawan kelelawar yang gak ada matanya. Ini kelelawar gak ada matanya, tapi kalau sekali dia nembak menyebar kemana-mana guys. Kita harus menghindari sebaran tembakannya ini ya.
Tembakannya kak, tembakan api. Aduh, tunggu. Oh, lumayan guys. Room 17 teman-teman. Waduh, itu gak musuh pakai rocket launcher guys. Kita makin basoka. Tapi masih bukan tandingannya Bang Gino ya. Let's go guys, ke room 18 teman-teman. Let's go. Wush, wey, kita lagi sniper guys. Wey. Itu agak sensornya teman-teman ya. Agak lasernya mengarah ke kita nih. Kita harus berhati-hati guys. Room 19. Wow. Waduh kena. Padahal tadi sudah aku hindari loh. Sekarang memasuki room yang ke-20 teman-teman. Waduh. Lagi-lagi kalau lawan 3 gamatanya ini. Kok cuma satu ya? Wah curiga nih Bang Gino nih ya. Dia cuma satu doang guys. Biasanya banyak loh. Kita habisin dulu teman-teman. Dan apa yang terjadi kalau kita habisin ya? Tinggal separuh garahnya itu. Ini dia, cus. Sedikit lagi. Wow, ternyata dia membelah diri guys. Ternyata bukan amoeba aja yang membelah diri ya. Lelawaran gak matanya juga membelah diri guys. Semakin banyak. Yang dia semakin lama semakin kecil kalau dia membelah diri guys. Waduh. Tunggu, kita tembak dari sini aja guys, biar enak ya. Sabar, itu jatuh 90 guys, HP-nya ya, masih lumayan banyak. Tinggal 2 guys, menyembah menjadi 2 kelelawar. Satu lagi. Cus, akhirnya room berapa lagi ya? Aku pilih yang flamethrower aja guys. Mantap. Masuk di room 21 ya. Banyak banget pelurunya. Aduh, tembakannya guys. Gila bener. Untung Bang Gino sudah ahli dalam hal urusan menghindar. Sekarang kita memasuki room ke-22 teman-teman. Waduh, semakin banyak pelurunya yang menyebar. Aduh. Susah banget guys. Tinggal 260, aduh tinggal 80. Harus berhati-hati teman-teman. Kalau nggak mati nih, aduh. Wush, untung aja. Aku pilih yang big attack aja. Big attack speed up. Jadi kalau kita nembak semakin cepat tembakan kita ya. Wush. Ternyata benar sekali guys. Semakin, mati langsung ya. Untung aja free guys. Kita bisa revive ya. Untung aja guys. Jadi kita nggak ngulang lagi. Wush. Tenang. Wey. Tunggu dulu guys. Oke, mantap. Let's go. Kita sekarang memasuki level room yang ke-24. Tinggal 6 room lagi teman-teman. Maka kita akan menamatkan game Mr. Auto Fire di world pertama ya. Waduh. Wush. Tinggal 1. Mantap. Memasuki room yang ke-25 itu ada cewek dapat bonus dan juga ada TV ya, TV jadul. Kita spin guys, apa dapatnya attack damage ditambahin 25 sama gamenya, baik banget. Sekarang kita harus, waduh, gile kelelawarnya guys, semakin banyak pelurunya guys, hati-hatilah teman-teman. Oke guys. Ternyata sudah tidak terasa sudah room ke-27 yang mendekati room 30 guys. Kita saksikan ya bagaimana bosnya guys. Apakah ada bosnya atau gimana nih. Apakah bosnya yang tadi itu ya, yang room 10 itu. Wush, tembakannya mantap. Aku ambil yang gun heart. Waduh, hati senjata apa tuh. Jadi kalau kita nembakin itu kalau mati kita dapat nyawa kurang lebih seperti itu ya. Tapi gak tahu bener apa enggak. Woi, ambil aja. Wow, senjata sniper guys, cukup cepat senjatanya dan kita harus berhati-hati guys. Let's go. Wow, room 29. Waduh, itu aja robot di pojok sebelah kanan bawah tuh guys. Waduh, banyak banget pelurunya. Waduh, pelindungan bubble gue udah habis. Jadi kita harus menghindar teman-teman. Oke guys, let's go guys. Room ke-30 guys. Ini gila room ternyata memang ini bosnya teman-teman. Cuma satu soalnya dia ya. Apakah kita bisa memenangkan bos? Aduh kena lagi guys.
Dia tembakannya agak squat ya. Dan tembakannya sepertinya agak usuh apinya, teman-teman. Waduh, dikit lagi, guys. 502 gen dia. Sudah habis, teman-teman. Ternyata world 1 complete, guys. Mantap ya. Dan Mr. Autofire di Woodland Plains sudah kita tamati. Sekarang kita akan menuju ke Badlands ya. Ini adalah world kedua atau dunia kedua di Mr. Autofire. Yang kita lihat dulu, guys. Are you enjoying the game? Love it, tapi nanti aja. apa nih, guys? Lookout. Wow, kita dapat rompi, teman-teman. Jadi kita kalau memakai rompi ini, kalau kita tembakin masih bertahan ya. Coba kita lihat lagi apakah kita mendapatkan reward-reward yang lain, guys. Collect reward. Ini dia, guys. Dapat apa nih? 1, 2, 3. Dapat energi plus 5 yang dapat diamond 100 ya. Jadi diamondnya nggak usah beli, guys. Udah dapat sendiri. Oke, teman-teman, mau kesenggang dulu perjalanan kita di Mr. Out of Fire. Saya Bang Gino pamit undur diri. Sampai ketemu di game-game spektakuler selanjutnya, guys. Dadah.